Kita akan coba ketik di sini Mocil Blue Friends. Apakah bisa Mocil menjadi Blue Friends? Kita enter dan boom! Wow! Mocil beneran jadi Blue Friends, guys. Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Video kali ini guys, Baby Del dan Mocil akan coba mainkan game Dunia Harapan. Jadi guys, apapun yang kalian inginkan dan kalian harapkan akan terkabul. Wow, Mocil minta donat keseliu. Siapa yang minta pu kocak? Donatnya Mocil udah kena pu. Bayangkan kata Mocil tidak. Gak apa-apa Cil, gak apa-apa Cil, belum 5 menit juga. Lagian kan pu nyampu goyeng Cil. Sangat menjijikan. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini tentang Dunia Harapan, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Ada yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Cil, kita mulai permainannya. Asli dunia ini sangat-sangat keren banget. Ini seperti mimpi. Bentar, di situ ada pohon-pohon. Apakah kita bisa minta pohon juga Cil? Oke, kita akan coba ketik di sini ter. Apakah muncul pohon? Kok nggak muncul? Wow. Siapa yang minta room? Oh, itu dia pohonnya. Akhirnya muncul ya, tapi bukan pohonnya Baby Del kayaknya. Ini pohonnya Mpo Goyeng. Apa Cil, game ini banyak bug-nya? Oh gitu Cil ya. Jadi apa yang kita minta biasanya nggak muncul guys ya. Dan ngomong-ngomong di sini ada tulisan keinginan kiri 89 dan miliknya Mocil keinginan kirinya 154. Keinginan kiri ini apa Cil? Oh, total apa yang bisa kita minta Cil ya? Bentar lu, kenapa miliknya Baby Del sedikit banget Cil dibandingkan kamu? Apa Cil, rezeki anak soleh? Bayangkan. Oke, sekarang kita akan coba minta kembali sebuah pohon. Apakah bisa? Ini dia pohonnya Baby Del. Bener-bener bisa. Oh ya ya, Baby Del punya ide gimana kalau apel guys ya. Apakah bisa? Dan boom. Wow, beneran dapat apel ya. Jangan ditendang apelku. Ini dia yang gak bisa diambil. Oh gitu Cil ya, ditambah kata big di depannya nanti akan jadi besar keinginan kita. Oke, kita akan coba Big Apple. Dan ini dia kabum, ayo muncul. Gak bisa Cil. Apa Cil, coba sekali lagi. Oke Baby Del akan coba sekali lagi Cil ya. Dan ini dia. Wow, apelnya besar banget dan memiliki mulut Cil. Jangan jadi ini monster apa lagi. Dan bentar, rumpuk gue memiliki sebuah pistol. Apakah kita bisa minta senjata gitu Cil? Kita ketik di sini gak. Dan wow, beneran kocak. Bayangkan, mending gue kok empuk gue, mending gue. Kita akan tembak empuk gue ini. Rasakan ini empuk, headshot. Iya, yeah. Darahnya empuk gue tinggal sedikit guys ya. Kita akan bertempur dengan empuk gue yang gangster nih boy. Ayo mending gue kok empuk gue. Dan empuk gue yang mending gue. Jangan pergi kok empuk gue. Kalau dikit lagi akan mending gue. Ayo Cil, keluarkan senjata. Yeay, empuk gue akhirnya mending gue. Mocil ngetik sword. Apakah bisa mengeluarkan pedang Cil? Oke, kita coba. Beneran bisa dong. Kita akan coba sekali lagi. Bentar lu kocak, Baby Del belum ada. Nah, ini dia pedangnya Baby Del. Sini kau Cil, sini kau meninggo. Raya, Baby Del kalah guys ya. Oh ya, Baby Del punya ide kalau teddy bear. Apakah bisa guys? Baby Del pengen punya boneka nih. Baby Del berharap Baby Del punya boneka. Dan wow, beneran Cil, Baby Del punya boneka. Dan di sini ada mobil juga, keren ya. Ayo Cil, jalan-jalan. Dan di sini ada bom kocak. Mengerikan banget. Oke, Baby Del akan coba minta di sini big car atau mobil besar. Wow, beneran bisa tapi rusak mobilnya. Bayangkan. No. Mocil mengeluarkan seekor anjing yang sangat-sangat besar. Dan tiba-tiba aja harapan kita menghilang. Oh gitu Cil, ada waktunya gitu. Jadi harapan kita gak selamanya ada dong Cil. Oke, Baby Del akan coba minta di sini uang. Baby Del pengen uang. Dan kenapa muncul rumah? Siapa yang minta rumah kocak? Oh, Mocil ngetik Robux guys ya. Sepertinya Mocil pengen Robux. Kita akan coba ketik Robux di sini. Dan beneran bisa Cil. Hei Mpo gue, stoplah damai nih. Aku kasih kamu boneka beruang. Gak usah ngekil-ngekil Mpo gue yang menyebalkan. Dan di sini ada gravity coil. Apakah kita bisa membuat coil? Kita coba speed coil guys ya, agar lari kita bisa cepat. Mana speed coilnya? Kok nggak ada Mocil? Jadi guys, kita coba sekali lagi speed coil. Nah ini, Baby Del punya ide. Gimana kalau big speed coil? Jadi coil yang besar kocak ini Mocil. Lihat Cil, coilnya Baby Del besar banget Cil. Keren. Tapi
kecepatannya nggak bertambah nih. Oke, kita akan coba keluarkan rumah. Di sini rumah itu ada dua tipenya, ada yang versi kecil dan ada big house guys ya. Dan ini dia, ayo muncul dong, kok nggak muncul. Cil, kita akan coba ketik lagi big house, boom, wow, besar banget. Dan di situ kenapa ada rumah yang melayang? Apakah beneran bisa? Kita akan coba guys ya, flying house. Semoga aja bisa. Dan mana bener gak sih ketikannya? Kita coba sekali lagi. Oke, ini dia. Dan gak bisa terbang dong, Cil. Dan mau Cil ngetik candy guys ya. Dia dari tadi makanan mulu gitu kan. Babylet punya makanan nih, Cil. Kita akan coba di sini food. Ayo, Cil, dimakan. Bisa gak? Wow, beneran bisa ayam goreng dong. Dan no! Dan Cil mau cek. Wow, pedangnya sangat besar. Kita juga akan membuatnya guys ya, big sword. Jangan ngekill-ngekill dong. Itu pedangnya Babylet baru aja muncul. Dan ngomong-ngomong, di sini tuh Babylet udah membeli game pass-nya guys ya, item besar dan paket senjata coy. Jadi game pass yang Babylet beli itu gunanya untuk melenting. Jadi barang-barang yang kita keluarkan bisa melenting, bisa licin, dan warna apapun. Oh, kita bisa mengganti warnanya. Kita akan coba ganti warna rumahnya guys ya. Gimana kalau blue house? Apakah bisa rumah warna biru? Gimana caranya kocak? Blue house. Nah, ayolah keluar, beneran bisa, Cil. Keren banget. Dan itu apaan yang lompat-lompat? Itu rumah tadi kah? Kayaknya bukan deh. Oh, Babylet punya ide nih. Gimana kalau red? Dan ini nih. Poopnya warna merah. Oh, Babylet punya ide nih. Yellow poop. Nah, ini dia poopnya. Mocil warna kuning. Ayo keluar. Ya, nggak bisa. Kita coba sekali lagi. Yellow poop. Dan ini dia. Mocil. Ini dia poop kamu, Cil. Jangan berak sembarangan. Is-is kayak Pak Unet, Mocil, guys ya. Sangat menjijikan. Ada zombie juga. Emangnya kita bisa mengeluarkan karakter-karakter gini? Kita akan coba ketik di sini. Hugi-wugi. Apakah bisa? Ya, nggak bisa kayaknya. Oh, blue friends. Apakah bisa blue friends? Ini dia. Dan nggak bisa dong ternyata. Oh, Babylet punya ide, Cil. Gimana kalau flopa? Dan jangan di-kill, Babylet. Beneran bisa dong, kocak gini. Flopanya beneran muncul, Cil. Babylet punya ide. Gimana kalau gold flopa? Maksudnya warna gold gitu bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Oh, di dekat tempat spawn kita nggak bisa membuat harapan, guys. Ya, agak jauh. Bentar, ada yang minta sapi segala, kocak. Oke, guys, Babylet udah mencoba gold flopa dan itu nggak bisa ya. Kita akan coba yellow flopa. Apakah bisa? Dan kayaknya nggak bisa deh, Cil. Kita coba sekali lagi yellow flopa. Ayo muncul ya, flopa biasa. Oke, Babylet punya ide. Gimana kalau kita keluarkan zombie, guys ya? Dan boom, kita keluarkan yang banyak aja, coy. Jangan nyerang Babylet, zombie-zombie. Itu dia zombie-zombinya. Serang Mocil, wede. Mocil mengeluarkan senjatanya, guys. Oke, Babylet akan mengeluarkan mobil. Ini dia, lalu kita akan kabur. Kabur, kabur, kabur. Ayo buruan, ngeng. Bye-bye, Cil. Kata Mocil, tunggu aku, Babylet. Akan ku tabrak zombinya yang kagak kenal lagi. Sini kau, zombie. Akan ku tabrak kau yang kagak kenal lagi. Oke, kita akan coba muter terlebih dahulu. Dan ditembak dulu, Cil. Ya, baru Babylet mau tabrak. Langsung hancur zombinya saat Babylet tabrak, coy. Keren. Apa, Cil, jalan-jalan sambil nembakin orang? Jangan dong, kocak. Horor banget kayak psikopat kamu. Oh gitu, Cil, ya. Kayak gangster-gangster gitu. Cil, ayo, Cil, tembak empogoing tuh, Cil. Waduh, berani-beraninya empogoing naik di mobilnya Bibidel. Ayo turun empogoing, turun kau. Dan di sini apaan? Apakah ini portal gitu, Cil? Tapi nggak berguna, guys ya. Oke, kita akan coba minta portal. Apakah beneran bisa? Dan wow, beneran bisa, coy. Tapi portalnya nggak berguna juga ya. Oh, Bibidel punya ide. Gimana kalau portal gun? Apakah bisa? Ayo keluar portal gun. Kayaknya nggak bisa deh, Cil. Kita keluarkan sekali lagi. Ini dia ya, senjata biasa nih, kocak. Ini ada yang rese banget. Mereka ngekil-ngekil mulu. Ayo, Cil, saatnya pembantaian. Kita akan coba ketik di sini big sword, guys ya, atau pedang yang besar. Ini dia. Sini kalian semua, akan kukil kalian. Iya, mending boing-boing. Jangan kill Babylet dong, Mocil, kocak. Menyebalkan banget, coy. Wow, wow, wow. Look at this, pedangnya Babylet. Lihat, Cil. Kalau kita tambahin kata hook di depannya, apapun yang kita minta jadi besar. Kamu minta apa? Taco, Cil. Babylet akan coba mengeluarkan hook taco. Dan ini dia, boom. Besar banget. Oh, Babylet punya ide hook poop. Apakah bisa? Ya, salah ngetik, Babylet. Oke, kita coba sekali lagi hook poop. Apakah bisa? Salah ngetik lagi, kocak. Hook poop. Ini dia. Dan apakah besar? Kayaknya enggak deh. Ayolah, pasti bisa dong. Kita keluarkan lagi. Dan boom. Wow, Mocil. Look at
Jadi di sini ada tingkat besar gitu guys ya, ada yang kecil, sedang, dan besar. Seperti ini guys. Dan Mocil jangan ditaruh pie di atasnya dong. Iu, Mocil makanan pie di sebelah pup gitu guys. Oke, lu punya ide gimana kalau ice cream? Apakah bisa? Oke, iya nggak bisa, kecil doang. Oke, Bebila coba sekali lagi. Bebila masih penasaran, beneran bisa, beneran bisa, beneran bisa. Mocil, apa Cil minta? Nggak mau. Ini milikku, Cil, kabur. Mocil mengambil es krim besarnya Bebil. Nyam. Enak banget, bye-bye, Cil. Kata Mocil, serahkan itu kepada aku, Bebil. Jika tidak, kau akan minggoy. Oh, nantangin Bebil, kamu Cil. Sini kau, rasakan minggoy. Sini kau, kawan. Ayo, jangan pergi kau. Dia lari. Kita akan mengejarnya. Iya, dia kabur. Apa, Cil? Bebil pelit banget. Iya, Bebil akan membuatkannya nih. Soalnya ini harus menggunakan game pass, guys ya. Kalau kita menginginkan hal yang lebih besar lagi, coy. Kita akan ketik di sini, hook ice cream. Apa, Cil? Kamu nggak pengen ice cream? Terus apaan, kocak? Oh, donat, Cil. Oke, Bebil akan mengeluarkan donat. Dan ini dia, hook donat. Dua, besar banget, Cil. Kalau snake bisa nggak, guys ya? Atau ular? Ayo, keluar, ular. Kok nggak keluar? Hei, jangan ngekil. Menyebalkan banget. Dan Bebil mencoba mengeluarkan hooker. Atau pohon yang sangat besar. Iya, Cil, bener banget. Kita bisa membuat rumah pohon dengan pohon ini, Cil. Tapi pendek banget pohonnya. Kalau kita mengeluarkan bulan, bisa nggak ya? Kita coba aja. Dan kayaknya nggak bisa deh bulan. Kalau earth atau bumi, mungkin aja kita bisa mengeluarkannya. Nggak bisa juga. Wow, lucu banget kucingnya. Cil, sini dulu, Cil. Bebil punya ide, guys. Bebil akan meminta sebuah permintaan untuk Mocil. Kita akan coba ketik di sini. Mocil, blue friends. Apakah bisa Mocil menjadi blue friends? Kita enter dan boom. Wow, Mocil beneran jadi blue friends, guys. Oh my god, Mocil. Tapi bentar dulu, dia kenapa blue friends-nya pakai ekor ikan, Cil? Apa, Cil? Biar keren, bayangkan. Gak kayak gini juga dong, kocak. Jadi itu sebenarnya gak bisa, guys. Ya, Bebila dan Mocil cuma drama doang. Tapi kenapa pakai ekor ikan, Cil? Apa, blue friends-nya jadi putri duyung? Yang bener aja dong, Cil. Mocil, dasar aneh. Ayo, Cil, kita cari permintaan yang lain lagi. Kita coba read di sini atau kayak bisa nggak? Kayaknya nggak bisa. Dan di sini Bebil akan coba meminta pool. Apakah bisa tulisan pool gimana? Bener nggak sih, Cil? Ya, sepertinya nggak bisa, Cil. Apa, Cil? Kamu kepanasan. Kamu akan meninggoy, Cil. Jangan ngomong gitu dong, kocak. Apa? Kamu butuh air? Oh ya, kamu kan blue friends versi ikan, Cil, ya. Bebil akan coba ganti di sini water. Ini dia, dan dia nggak bisa kayaknya, Cil. Kita coba ketik lagi water. Nggak bisa, Cil. Gimana caranya? Ya, Mocil meninggoy. Tidak. Mocil meninggoy, guys. Kita akan coba ketik di sini rip. Bisa nggak, guys? Ya ampun, siapa yang ngekill baby? Di sini ada zombie, kocak. Pergi kau, zombie meninggoy. Sini kau meninggoy. Dia yang minta zombie, guys, ya. Dan di sini Mocil udah hidup lagi, guys. Apa, Cil? Kamu punya 9 nyawa, Cil. Udah kayak kucing aja. Kamu yang bener apa, Cil? Blue friends kah ikan kah atau kucing, kocak? Oh gitu, Cil, ya. Kamu ketiganya, ambil aja semua, Cil. Dan Bebila setelah melihat player ini, Bebila memiliki ide yang sangat menarik. Sini, Cil. Bebila akan membuat pasukan zombie raksasa. Bebila kemarin nonton dari channelnya Bang Pandu Gaming, guys, ya. Bang Pandu terakhir-terakhir membuat zombie juga. Kita coba keluarkan hook zombie. Mana zombie raksasanya? Kok nggak muncul? Kita keluarkan lagi. Wow, beneran bisa, Cil. Zombie raksasa, guys, ya. Tapi zombinya kenapa kayak gini, Cil? Jadi kotak, ya. Bebila coba minta pocong. Bisa nggak ya? Pocong, dan ya. Nggak bisa, ya. Berani-beraninya kau, Cil. Zombiku, meninggoy kau. Dia kill zombinya Bebidel, guys, ya. Kasian banget. Oke, kita akan coba keluarkan lagi. Ayo, Cil, keluarkan, Cil. Bantu Bebidel, Cil. Kita akan keluarkan yang sangat-sangat banyak, guys. Ini dia. Ayo, zombie-zombie. Keluar dan bantai mereka semua, zombie-zombie. Kita ketik. Ya ampun, teksnya Bebidel sampai di pending selama 2 detik, ya. Karena saking banyaknya Bebidel ngetik. Cil, zombie-zombie kamu mana, Cil? Apa, Cil, yang kecil-kecil mana, Cil? Oh, itu dia zombinya Mocil, ya. Udah dimakan sama zombinya Bebidel kayaknya. Besar banget, bayangkan. Kalau kita minta api, bisa nggak, guys? Kita coba fight. Oke, sepertinya nggak bisa. Kita coba sekali lagi fight. Ini dia. Wuh, beneran bisa minta api, coy.
keren. Kita akan coba minta api yang lebih besar lagi, Hulk Fire. Apakah bisa? Dan boom, ini dia api yang besar. Dan zombie-nya Baby akan meninggoy. Berani-beraninya akan kill zombie Baby dia. Meninggoy kau no more chill. Apa yang terjadi kepada kamu, chill? Apa Baby dia kill? Kamu mana ada? Kocak kagak sengaja berarti. Oh iya, Baby dia punya ide. Kita coba ketik di sini ya, park. Apakah kita bisa meminta taman bermain? Gak usah ngekill-ngekill. Kocak sebelah meninggoy kau. Dia kill empul goyang. Chill, kamu mana, chill? Apa, chill? Kamu di kill juga sini, chill. Kita coba minta trampolin. Bisa gak, guys? Ya, kayaknya gak bisa deh, chill. Ya, hal-hal yang membuat kita senang-senang gak bisa, guys. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dari episode kali ini tentang Bibil dan Mucil. Bentar, Cil, ini apaan? Kocak Mucil. Kenapa ada emoji kayak gini? Wow, kita bisa mengeluarkan emoji juga. Ya, Mucil meninggoy. Hei, apa yang terjadi? Apakah dia bisa nge-kill juga? Menyebalkan. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dari episode kali ini tentang Bibil dan Mucil memainkan game Dunia Impian. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.